Oke teman ya, kita lanjut lagi buat videonya dari pinggiran Pantai Batu Bolong ya. Ini salah satu lokasi yang cukup ramai saat ini, Pantai Batu Bolong yang berada di Canggu di Kabupaten Badung, Provinsi Bali ya. Buat teman-teman yang pernah liburan ke Bali, cobalah main ke daerah sini biar tahu gimana ramainya di daerah sini. Tapi kalau kalian liburannya secara rame-rame ya, rombongan biasanya pakai bis, pasti nggak akan nyampe di daerah sini. Karena bis di sini nggak boleh masuk, teman ya. Terus bisnya nanti parkirnya di pantai sentra parkir Kuta sana. Bisnya parkir sana, nanti kalian nggak akan sampai di sini. Beda ya, beda jalur ya. Jadi kalian kalau mau ke daerah sini tuh liburannya secara mandiri, biar tahu nanti liburannya gimana. Ada pantai Eco Beach, ada pantai Batu Bolong, ada pantai Prerenan, pantai Brawo, pantai Nelayan di daerah sini yang cukup ramai. Ini sampai sore nanti sangat ramai sekali di sini. Banyak orang main surfing, ada yang belajar, ada yang berjemur, macam-macam di daerah sini. Oke teman-teman, kita jalan ya. Kita jalan, kita buat videonya, kita keliling-keliling dulu. Biar nggak berlama-lama di sini. Sebenarnya kalau ada waktu sih saya mau jalan-jalan ke sana, tapi panas sekali. Saya nggak suka jalan panas-panas soalnya. Saya lebih suka jalan-jalan naik motor ini. Oke ya, kita jalan naik motor ya. Naik motor sebenarnya, bukan jalan ya kita ya. Ini update di jam berapa ini? Jam 1 siang ya. Jam 1.15 di tanggal 15 Agustus 2023 ya, hari Selasa. Oke ya, jalan teman ya. Naik motor. Kita keliling-keliling dulu, mantau situasi dari pinggiran pantai Batu Bolong. Ini pantai yang cukup ramai di Bali ya, salah satu pantai yang cukup ramai di Canggu. Canggu, Bali. Macam-macam sini ya. Mohon maaf ya, hidung saya lagi agak pilek ini. Saya ngobrol-ngobrol terus hidungnya meleler. Ini salah satu lokasi yang saya bilang tadi ya, Kampung Bule saya sebut sini. Sini lebih ke wisatawan internasional di sini ya. Harganya di sini lumayan mahal, mohon ya. Karena harga tanah juga mahal di sini. Harga tanah di daerah sini tuh nyampe 2M ya. Per arenya 2M. Bayangin itu 10 meter kali 10 meter sampai 2 miliar itu. Harga tanah tinggi teman ya di sini. Makanya sini mahal. Tapi kan walaupun mahal kan ada pasarnya sendiri. Pasarnya beda ya teman-teman ya. Kalau yang kaum mendang-mending mungkin ke pantai-pantai yang lain yang lebih murah ya. Mungkin nginepnya di tempat-tempat yang lain, kaum yang mending-mending. Tapi kalau kaumnya wisatawan asing itu nggak ada mending-mending teman ya. Mereka punya uang soalnya. Uang segalanya bagi mereka tuh gampang, uang mereka. Makanya mereka liburan. Yang liburan itu orang yang lebih itu teman-teman ya. Orang yang sudah finansialnya udah bebas ya, udah santai, udah nggak ngurusin uang dari mana itu udah nggak ya. Kalau kita gajian 3 juta per bulan mau itu ya agak susah teman-teman ya. Kalau dia gajinya kita kayak kita liburan gaji 3 juta mau liburan kemana-mana ya susah juga. Tapi kalau saya kan walaupun gajinya kecil bisa liburan kemana-mana teman-teman ya. Karena saya tinggal di Bali. Saya kerja di sini sambil buat video, sambil keliling-keliling kayak gini. Ya cari ceperan lah. Mudah-mudahan videonya viral gitu kan. Dapat tambahan lagi, dapat uang tambahan lah. Kalau nggak viral mungkin nabung dulu gitu kan. Tapi kalau jalan-jalan ya setiap hari jalan-jalannya ke daerah sini, ke Canggu, ke Kerobokan, ke Seminyak. Apalah arti bensin 1 liter 2 liter kecil ya. Naik motor jalan-jalan. Ini kita udah masuk di Jalan Nelayan. Salah satu lokasi yang cukup ramai juga. Ada Jalan Pantai Batu Bolong, ada Jalan Nelayan, ada Jalan Pandang Linjong. Itu yang di daerah Canggu ya. Aduh, hidung saya mampet sekali teman-teman ya. Mohon maaf ya, mungkin agak jorok ya. Kalian skip aja lah nontonnya. Mohon maaf hidungnya. Saya emang kalau buat video lagi pilek ini kebuang videonya. Karena saya juga merasa nggak enak juga orang nonton dengerin suara krak 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 krak. Nggak jelas ya. Bener-bener nggak jelas. Kalian, aduh, sering saya dihujat. Jangan dihujat ya teman-teman ya. Karena lagi hidung saya lagi pilek ini. Udah saya stop dulu ngobrolnya ya. Saya stop dulu, kalian nikmatin aja videonya ya.
biar nggak pileknya naik ini. Kalau saya semakin ngobrolnya panjang tuh tambah pilek nanti. Oke ya, saya ngomongnya agak berkurang dikit. Kita lurus aja. Kita masuk sini teman-teman ya. Masuk jalan shortcut namanya. Ini jalan shortcut Canggu. Cukup ramai, kita tunggu dulu ya. Abang ojolnya. Harus nunggu ya. Kalau nggak ditunggu-tunggu nggak jalan-jalan ini. Saking ramainya. Ke jalan shortcut Canggu. Udah pro ya. Kalau udah ngebut-ngebut gitu udah pro berarti wisatawannya naik motor. Masuk sini. Ngantuk ya. Macet teman ya. Lumayan crowded ya. Hati-hati tante, naik motornya baru-baru bisa itu ya. Kalau baru-baru bisa itu kayak gitu teman ya. Bodinya kayaknya main itu ya, atlet-atlet MMA ya. Badannya besar sekali bro. Ini kalau banting, kayak banting badanku nih, kayaknya diangkat tangan sebelah aja nih, dibanting aku jebrak gitu. Tepar aku. Besar sekali loh bulenya. Tangannya itu lihat, kakinya gagah sekali teman ya. Bulenya besar sekali. Itu kalau banting-ganding badan kayaknya 60 kilo 70 kilo tuh enteng sekali kayaknya dibanting jebak. Badan bule itu besar-besar teman ya. Mereka sering atlet, sering itu olahraga soalnya nge-gym ya. Jadi besar sekali badannya. Aduh, macet-macet. Traffic jam. Hati-hati tante. Tantenya nerobos tantenya tuh. Tantenya di depan tadi.
kita lurus aja teman ya. Kita masuk jalan-jalan sempit seperti ini. Oh, jalannya di Bali itu banyak jalan-jalan alternatif kecil-kecil kayak gini ya, tapi cukup ramai. Sangat ramai.